jam sekitar jam 14.35 itu memang benar ada kejadian di tempat di lingkungan kita ini, apa namanya, ditemukan sama yang pertama kali menemukan warga ini kebetulan Bu Budi yang samping rumah ini ujung kebetulan mau buang sampah ke bak sampah kita yang di sini samping itu melihat dan langsung berteriak. Nggak lama terus anak-anak pada ngumpul di sini manggil warga yang lain. Jadi kejadian itu benar adanya kemarin. Nah, sampai dengan saat ini kita masih dalam proses penyidikan dengan pihak polisian Polsek Jatiasi. Kemungkinan hari ini atau besok mungkin ada hasilnya. Saat ditemukan kondisi bayi seperti apa? Kondisi bayi masih lemas. Pada saat ditemukan itu warga inisiatif, khususnya ibu-ibu kita, warga di sini langsung inisiatif membersihkan. Dan saya video call dengan warga, langsung saya perintahkan yang pertama untuk selamatkan dulu nyawanya. Yang kedua, baru saya langsung hubungi Binmas Pol Jatiasi. Artinya saat ditemukan itu masih ada ari-arinya? Plasenta ari-ari nggak ada, plasenta sama darah itu melilit kondisi di kaki sebelah kanan. Arti kemungkinan baru lahir, Pak? Baru lahir. Ada binatang-binatang yang jalan di sini? Tuhan binatang, ya namanya kita ditaruh di tempat sampah itu mungkin ada semut kali ya. Saat itu langsung direbung sama semut karena amis mungkin ya darah. Kondisinya seperti itu kemarin. Dan pada saat proses pembawaan ke bidan terdekat sama warga itu memang kondisi sempat lemas. Nadanya udah apa, jantungnya udah sedikit ini, cuman agar baru-baru kita bawa di bidan puskesmas Kusuma nggak dapat, kita langsung ke klinik Al Muzamil. Di situ diselamatkan semua, disedot lendir yang ada di tenggorokan sama ibunya itu. Akhirnya selamat, alhamdulillah. Berarti di klinik Al Muzamil ya? Al Muzamil. Saat ini kondisi bayi gimana kondisinya? Kondisi bayi saat ini kita titipkan ke warga, masih lingkungan kita. Cuman kebetulan warga tersebut masih paham dengan apa ini sebagai perawat, paham dengan kesehatan. Sengaja kita titipkan untuk sementara sampai ketemu titik terang dengan si pelaku, siapa yang membuang bayi ini. Gitu. Jika nanti nggak ada pelakunya, apakah nanti akan berencana diadopsi? Mungkin ada warga. Kalau adopsi banyak ya, Mas. Adopsi itu saya sendiri di Japri dari orang luar, bahkan warga sendiri puluhan jumlahnya. Nanti kita akan selektif lah.